Siswi SLB di Kalideres hamil 5 bulan, penanganan akan libatkan KPAI. Siswi sekolah luar biasa, SLB, di Kalideres berinisial AS, 15, diduga menjadi korban pelecehan seksual sehingga kini hamil 5 bulan. AS merupakan siswi kelas 7 di salah satu SLB di wilayah Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Penuturan ibu korban berinisial R, kejadian yang membuatnya terpukul itu mulai diketahui pada 6 Mei 2024 lalu. Kepala Suku Dinas, Kasudin, Pendidikan Jakarta Barat, Diding sebut pihaknya kini berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Kasus dugaan pelecehan terhadap siswi SLB ini, penanganannya perlu melibatkan banyak pihak. Pasalnya korban merupakan seorang anak berkebutuhan khusus yang perlu pendampingan saat berkomunikasi. Sampai saat ini kasus dugaan asusila tersebut masih diselesaikan secara internal. Dalam hal ini pun, keluarga korban belum melaporkan ke pihak kepolisian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.